Yang ketiga saya cepat ini. Pesan Rasulullah kepada Abu Dzar dan kita, kata Nabi, wa khaufi fil hamla, ringanin kita punya beban karena terjal sekali menuju Allah jalannya. Bu, beban di sini adalah beban dosa, beban kesalahan maksiat. Rasul nggak bilang hilangin dosa ente, enggak. Sebab apa? Manusia tempat salah dan dosa. Nggak bisa pak, manusia luput dari salah, nggak ada kecuali para nabi dan para rasul. Nih potongan kayak kita nih, potongan kayak kita, itu kan STMG. Sholat terus maksiat, jalan terus. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa minta ampun kepada Allah. Nah, orang merasa paling suci, hati-hati tuh, udah kena perangkap setan. Mendingan merasa paling banyak dosa ketimbang merasa paling banyak pahala. Apalagi merasa bumi orang paling suci, wah ada tuh, itu udah kena perangkat iblis, betul. Mendingan kita merasa banyak dosa karena pintu ampun ampunan Allah dan rahmat Allah terbuka buat orang-orang yang tahu. Ringanin ya. Ya, kalau bisa mah kurangin dah ya, kurangin dosa-dosa kita. Kenapa? Menuju Allah akan susah, saudara. Betul. Yang keberapa itu nasihat? Tiga. Alhamdulillah mudeng. Ya, yang ketiga, yang keempat sekarang. Wa akhlisil amal fa innana fida basirun. Ikhlaslah kita dalam beramal ya. Ibadah kita kudu ikhlas karena Allah Maha melihat perbuatan kita. Bu, saya pengen tanya, datang ke sini ikhlas apa kagak? Ikhlas. Benar. Pak, datang kemari ikhlas apa kagak? Ikhlas. Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Bentar lagi saya akan kelarin ya. Tolong fokus. Kalau bukan karena keikhlasan dan kecintaan kita kepada pengajian dan agama, berat rasanya datang ke kampung Melayu. Betul? Betul. Ya Allah, apalagi hawa begini Pak, kampung kelak. Betul enggak? Nonton TV ada kacang rebus teh manis. Ya? Daripada duduk di majlis ilmu, saya yakin kalau bukan karena cinta kita kepada pegawai paguyuban dan pengajian, berat datang kemari. Subhanallah ya. Makanya saya lihat nih Pak, mohon maaf, nyaris 80% jemaah kita hadir di rumahnya Mang Zakaria. Alhamdulillah. Ya Allah. Walaupun dibela-belain, gerimis-gerimis, betul. Saya yakin Pak orientasinya bukan karena kita apa namanya melihat ini hidupnya, yakin saya orientasinya karena ingin terus menjalin tali silaturahmi, betul. Dan juga ingin menggugurkan kewajiban yaitu menuntut. Makanya ada orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau orang udah cinta, apapun juga akan dikerjain. Betul. Jangan kata kampung Melayu, jangan kata Tanjung Pasir, Tanjung Kait, kita kagak samperin. Jangan terus. Kejauhan. Lagi kagak ada jamaahnya di sana. Agak ada. Ngapain ke Tanjung-Tanjung Kait? Betul. Ya. Ini hadirin, ya. Bukti kecintaan kita kepada silaturahmi. Sebab hadirin jamaah sekalian, kalau bukan karena kita menjalin silaturahmi seperti ini, saya yakin siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan perkumpulan kita. Betul. Ya. Pernah saya bilang dulu Pak, siapa orang yang cinta sama silaturahmi? Siapa orang yang suka silaturahmi maksud saya? Dan siapa orang yang suka menjalin tali persaudaraan, Allah akan kasih dua keistimewaan. Yang pertama, Allah jembarkan, Allah luaskan rezeki kita. Yang kedua, Allah panjangkan umur kita. Amin. Iya. Ya. Oke, tadi Bang Bara udah mesra-mesra pusat bahas kecintaan kepada agama. Subhanallah. Tadi udah diulas sama Bang Iin. Siapa orang yang keluar rumah menuntut ilmu,
maka perjalanan dia menuju satu majlis ilmu diibaratkan seperti orang yang sedang jihad perang di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak, kita mah jihad sekarang, Pak, enggak perlu bawa tombak, enggak perlu bawa bedil, enggak perlu bawa celurit. Kita jihad sekarang cukup bawa niat yang baik, cukup bawa badan, cukup kita kumpul di majelis ilmu, duduk bersama para ulama, kiai dan ustaz untuk menggugurkan kewajiban kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kecintaan kepada agama buat kita, amin. Dan mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Sehingga paguyuban kita ini tidak sampai di sini, tapi terus ke anak keturunan kita, amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan pengajian kita, insya Allah. Baiklah, barangkali segitu aja yang saya sampaikan karena kita pulang jauh ya. Ini saya juga pindah rada-rada dingin karena hawa ya. Ya Pak, ya. Ya, Mang Jakarta ya. Jangan dilama-lain ya Bu ya. Sebab saya takut kalau udah dingin anjep Bu, pindah kalau udah dingin kagak enak ya. Iya, apalagi nasinya kalau masih hangat-hangat, masya Allah ya. Ukuran bangkai itu bisa 3 piring ntar tuh ya, sesuai dengan kapasitas ya. Baik, barangkali itu ya, saya demen baju dia orang yang kagak marahan sama guru ya, tetap samina wa atona ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kemudahan-kemudahan untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Kurang lebih saya mohon maaf. Mari kita baca Fatihah. Bangsa kita lagi berduka, bangsa kita sedang bersedih. Lumajang dengan gunung semurupnya di Jawa Timur sedang mengeluarkan lahar panas dan juga wedus gembel, you know. Dan nama cakap banget ya, awan hitam sebenarnya wedus gembel ya. Wedus kambing gembel kumal, berarti kambing kumal dia keluar ya. Kita doain mudah-mudahan musibah ini menjadi ujian, diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan yang meninggal Allah tempatkan pada tempat yang layak, amin. Dan bencana kembali diangkat oleh Allah, suasana kembali normal seperti sedia kala. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.